Soekarno. Kebiasaan Soekarno Hamparo. Ya ya. Oh, yang buta, yang buta. Yang buta, yang buta. Oh, ini buta juga. Oh, berani ya. Kamu kemana? Ke Cilacap, Pak. Tapi tempatnya Purwokerto. Oh, banyak juga. Banyak punya artis nih. Ya. Cium, cium. 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 Coba. Coba. Ikut jangan jadi berani. Oh, iya. Kamu kemana? Ikut, ikut di mana? Ikut. Oh, iya. Oh, ada mainan ya? Mau mainan nggak? Kamu kelas berapa? Kelas 1. Kayak gini mau nggak? Oh, iya. Berapa? Ini karena Pak Gusen dulu banget ya. Siapa sih duluan Pak Gusen apa siapa? Pak Ganjar dulu banget. Banyu ngasih menek-menek. Iya kena kok anak ora keton ye. Udu, nemu. Oh nemu. Ya. Kata nuhun ya, Pak. Kamu di foto itu ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Iya. Oh iya. Oh tuh, nih loh, ini gaya ini loh, ini kan. Ini kamu lihat sana, ya. Terima kasih, Pak. Foto ya, Pak. Ini apa isinya? Hati-hati di jalan ya. Hati-hati ya di jalan ya. Ya, hati-hati ya di jalan ya. Ya. Ya, hati-hati ge. Ya. Baik, sehat semuanya ya. Hati-hati ya semua ya. Salam untuk keluarga ya. Ya. Ya, maaf lahir batin semuanya. Terima kasih untuk Pak Ganjar, harapannya lebih sukses lagi ke depannya. Senang sekali bisa ketemu keluarga. Sudah 2 tahun enggak pulang. Ya, Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, alhamdulillah bisa mudik gratis. Berkat mudik gratis dari Pemkot Jateng, Pak Ganjar terutama sangat-sangat terbantu, ngirit ongkos, bisa buat biaya yang lain. Terima kasih Pak Ganjar, semoga tahun-tahun ke depan makin banyak, makin lancar dan membuat warga Jawa Tengah bisa mudik dengan nyaman dan aman. Oh, jam berapa Mas berangkatnya? 455, Pak. 455. Oh, 55. Bentar lagi. Selamat ya. Dan sehat sampai di sana ya. Oh, ya, tinggi, Pak. Aduh. Oh, ya. Nanti pakai ini aja langsung. Nanti kalau temperatnya bagus, kalau sejalan tadi, kalau arahnya itu menit ke sebelah sana, kita menit ke sebelah sana.
aja dia nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memberangkatkan kloter pertama untuk mudik gratis menggunakan kereta, ada 8 gerbong dan nanti masih ada yang siang dan sore. Hari ini sekitar 544 ya dari penumpang yang terangkut, dan tadi saya sempat bertemu dengan warga. Rata-rata mereka akan turun di Banyumas, lalu ada di Kebumen, sampai tujuan akhirnya di Kutoarjo. Dan kita senang melihat masyarakat bisa mudik gratis, mereka bisa bertemu keluarga lagi, dan relatif kalau dengan kereta api memang lebih nyaman sebenarnya. Dan ini juga bagian dari mendistribusikan angkutan-angkutan yang lebih banyak untuk menghindari mereka yang ada di jalan raya. Sehingga kita harapkan dengan mereka naik kereta api, ya relatif banyak yang bisa diurai lah dari si kemacetan dibanding mereka menggunakan kendaraan umum yang di jalan raya. Kemudian nanti yang siang dan sore juga lancar ya, sehingga mereka bisa bertemu keluarga dengan bahagia dan bisa merayakan Idul Fitri nanti bersama keluarga. Oke. Mana? Kasih aja nih.
Terima kasih, Pak. Kamu senyum dikit aja. Coba. Oke. Terima kasih, Pak. Ini mau enggak? Terima kasih, Pak. Kasih. Nah, pintar namanya siapa? Kak Salim. Namanya siapa? Aisyah. Aisyah pintar nyanyi enggak? Pintar dong. Pintar, coba nyanyi apa? Nyanyi apa, Kak? Biasanya nyanyi apa, Kak? Memandang alam dari atas bukit. Terus? Tepuk tangan seluruh gerbong, hebat sekali ya. Terima kasih, Pak. Oh, pinter banget ya. Ini satu rombongan. Iya, Pak. Kamu kelas berapa? Kuliah, Pak. Iya. Kelas 3. Yang ini sudah kuliah. Iya. Oh, iya. Iya, jamnya baru ya. Ini mau kemana? Laten. Laten. Apa ini? Oh, kamu mobil-mobilan apa robot? Mobilnya apa robot? Dua-duanya. Oh. Tadi dulu, Pak. Kita fotonya, Pak. Oke, yuk. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Kelaten. 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 Mau pulang kemana? Mau ke... Kelaten. Kok bisa daftar, dapat tiket, caranya gimana? Pasti aku sudah batin kok seperti anaknya. Oh loh, anaknya yang mana yang datang kemarin? Kamu? Iya. Caranya gimana kemarin? Caranya lewat dari IG, Pak. Dari IG? Iya. Taunya kalau ada mudik gratis pakai kereta dari mana? Dari Mudik ID. Mudik ID? Iya. Terus kau tahu kalau Mudik ID-nya kamu dapat yang ini? Kan Mudik ID dari mana-mana? Iya. Waktu itu kebetulan ada kuota dari penghubung Jateng, Pak. Oh, dari penghubung Jateng. Terus kamu daftar? Iya. Lewat IG juga daftarnya? Iya. Terus kok bisa dapat tiket? Bisa, Pak. Daftar. Kan ngisi pake aplikasi? Iya, pakai brosur. Oh? Dari brosur, kan? Nah, dari IG terus kemana? Itu diarahin ke link. Dari link terus ke brosur, Pak. Oke. Jadi dari IG ke link ke brosur? Iya. Sulit nggak? Enggak. Daftar online sulit enggak? Enggak. Sulit enggak? Iya, Pak. Cepat ke sana, Pak. Aku dulu, Pak. Kamu ke mana? Eh, foto lo. Ini yang makan siapa? Ini nih. Enak ya? Lapar katanya. Kita makan, Pak. Ya, bapaknya udah kelihatan. Pada saat pandemi kan kita tidak bisa melakukan seperti ini. Tahun lalu kita mulai angkat lagi tapi belum seramai ini, dan hari ini ternyata ramai sekali. Dan tradisi kita memang ada bupati, ada wali kota, BUMN, ya, BUMD juga kita mengantarkan mereka untuk bisa mudik agar mereka bisa ya seneng lah. Kalau masyarakat diperhatikan kan seneng juga. Ada lagi? Sudah? Oke. Jadi yang pulang ini ada dari jalur selatan, ada dua, yang berhenti di Kutoarjo, lalu yang berhenti di Solo, dan yang nanti malam ada berhenti di Semarang. Jadi kurang lebih masing-masing ya 600 lebih lah penumpangnya. Jadi tiga trip ini kita coba sediakan kepada masyarakat untuk yang mau mudik melalui atau menggunakan kereta api, relatif mereka akan lebih nyaman sebenarnya. Sekaligus sebenarnya ini untuk menggeser konsentrasi pemudik ya, yang biasanya di jalan raya bisa kita pindah ke kereta api. Kemarin yang menggunakan kapal pelni sudah, yang menggunakan kapal perang juga sudah, yang menggunakan bis sudah berkali-kali, mulai dari kemarin yang paling ujung yang dari Jawa Tengah itu dari Medan, lalu Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Bandung. Ini trip-trip yang kemarin kita sediakan kepada para pemudik untuk mereka bisa mudik dengan aman dan mengesankan.
Soalnya kan daftarnya online, terus saya kan dari 500 tiket kurang lebih cepet-cepetan kan. Jadi apa deg-degan juga pas itu. Alhamdulillah dapat sih. Banyak banget masyarakat Jawa Tengah yang ke Jakarta ya. Jadi Pak ngebantu banget gitu. Seru, seru. Alhamdulillah dapat rezeki dari Pak Ganjar ya. Jadi sekarang gratis. Matur nuwun sangat Pak Ganjar.